hari ketiga di Taipei. Hari ini mau ke Yang Minsan nanti. Cuaca cerah banget, cuaca cerah. Cuaca cerah, enggak ada hujan. Kayaknya asik kalau ke mau ke Yang Minsan nanti. Mandek nak stasiun Shilin. Golek bus menuju ke Yang Minsan. Sidone naiknya di Beito, bukan di Shilin. Di Shilin bingung naik apa? Di sini lebih enak langsung ke atas naik bus. Orang itu baik hati. Memberitahu kita. Dia memberitahu kita kemana kita akan datang. Yang Minsan, Yang Minsan. Numpak elep ngadek bos ngadek kayak dalane liko-liko dalane kayak jet coaster iki jan mending numpak jet coaster timbang numpak iki. Yang Minsan tapi urung teko tamane mek teko stasiun. Engko teko tamane oper neh bis liwate kono. Mau munggah numpak bis cilik-cilik ngono kuwi. Jan luweh ekstrim iki timbangane jet coaster rasane. Tapi ya untuk hasil yang memuaskan harus banyak pengorbanan gitu lah. Akhirnya jalan kaki karo olahraga nyirik nih wetengnya gede ya. Sayangnya rada panas ora sejuk jadi keringetnya rada metu mulai kecut tapi seru sakurane salah mekar salah ora telepon baik telepon di telepon sopo ora ngerti didulek nih lek telepon. Ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Nak ngarep besek lesotan panas. Sakurane mek siji. Siji kae sensek kembang. Liane wis goglok, tapi jarine kembang dua kali ra ngerti aku. Ya ngemben didelok maneh lah. Kembangnya ora. Ini kene roku sing paling apik mek tok. Kae. Kae paling apik. Liane garing-garing. Kesok mau kembang ono kabeh nu apik mesti. Lah ketok wajahku lah ini. Panas. Kayak wong-wong buri ngomong apa kayak. Jan ngomong singo. Yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Kalau mau ke Yang Minsan tempat sini wajib buat foto soalnya salah satu ikonik di Yang Minsan. Kalau sudah foto sini berarti anda di Yang Minsan, oke? Sepilu yang dulu biarlah membiru berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan kurakit ekoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman.